ada rumah sakit Kundur, sekarang sudah diturunkan grade dari B ke C dan sekarang sudah dibangun dengan megahnya. Jadi ada 3 rumah sakit swasta andalan kami di Kabupaten Banyuasin untuk menopang Banyuasin sehat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Rumah Sakit Bunda Medika Jagabaring atas kita resmikan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Sakit Bunda Medika Jagabaring Kecamatan Rambutan, saya nyatakan resmi dibuka. Dengan mengharapkan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita resmikan Rumah Sakit Bunda Medika Jagabaring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rumah Sakit Bunda Medika Jagabaring dibuka untuk kita semua. Tentunya seperti yang kita dengarkan tadi dari sambutan Bapak Bupati yang terhormat, bahwa mudah-mudahan untuk Rumah Sakit Bunda Medika Jagabaring Palembang ini juga bisa membantu masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk menuju Banyuasin sehat.